Sepertinya Ratu Bidadari mengundang banyak tamu hari ini. Selamat siang semua. Terima kasih sudah hadir dalam undangan makan siang hari ini. Selamat. Lip, kamu dapat undangan tidak dari Ratu Bidadari? Dapat dong, aku senang sekali dapat undangan dari Ratu Bidadari untuk ikut pesta makan siang hari ini. Kamu dapat tidak, Gek? Aku juga dapat. Sepertinya Ratu Bidadari mengundang banyak tamu hari ini. Duh, jadi tidak sabar nih. Hai Oki, Felip dan Glegek. Halo Nirmala. Ada Dayang Kupai dan Dayang Bulbun juga. Pak Tobi juga ada. Biar aku tebak, Pak Doble pasti sedang memasak hidangan lezat di dapur istana. Selamat siang semua. Terima kasih sudah hadir dalam undangan makan siang hari ini. Selamat menikmati acaranya ya. Ratu Bidadari, memangnya ada acara apa? Kenapa Ratu Bidadari mengundang banyak orang? Ratu sepertinya tidak sedang ulang tahun hari ini. Ratu mengundang kalian semua karena ingin makan bersama saja kok. Tidak ada perayaan khusus. Wah, terima kasih banyak Ratu Bidadari. Hidangan sudah siap dinikmati. Wah, banyak sekali. Terlihat sangat lezat, Pak Doble. Selamat menikmati. Kenyang sekali. Terima kasih Ratu Bidadari. Ratu, aku ingin bertanya, kenapa Ratu Bidadari mengajak kita makan bersama? Karena makan bersama dengan keluarga memiliki banyak manfaat, Legek. Apa saja, Ratu? Ketika kita makan bersama keluarga, menu-menu yang disediakan penuh dengan sajian lezat yang bergizi seimbang dan terjamin kebersihannya. Kebiasaan makan sehat dan teratur akan menjauhkan kita dari resiko obesitas. Selain itu, makanan rumahan biasanya dibuat menggunakan bahan dan cara pengolahan yang baik. Jadi, lebih terjamin kebersihannya. Makan bersama keluarga juga bisa mengajarkan rasa tanggung jawab. Misalnya, kita mengambil peran untuk membantu menyiapkan makanan. Kebiasaan ini akan membuat kita belajar untuk bertanggung jawab dalam pembagian tugas di rumah. Selain itu, kebiasaan makan bersama juga bisa menumbuhkan perasaan aman. Karena ketika sebuah keluarga punya kebiasaan makan bersama, hubungan antara anggota keluarga menjadi lebih rukun dan dekat dengan satu sama yang lain. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya, Ratu Bidadari. Betul. Untuk itu, Ratu ingin mengajak kalian agar lebih dekat satu sama yang lain. Oh, seperti itu, Ratu. Terima kasih banyak, Ratu Bidadari. Terima kasih, Ratu. Kapan-kapan undang kami lagi ya. Oki. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.